Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pembicaraan adalah berbicara mengenai keagungan Allah. Mengenai kudrat Allah, kekuasaan Allah. Bahwa Allah adalah pencipta kita, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta daratan, pencipta lautan, pencipta seluruh alam semesta, dan pencipta keadaan-keadaan yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah yang merubah siang menjadi malam, yang merubah malam menjadi siang, kemarau menjadi penghujan, penghujan menjadi kemarau, sehat menjadi sakit, sakit menjadi sehat, muda menjadi tua, tua menjadi tua lagi, kemudian mati. Dialah Allah yang menciptakan segalanya dan yang menciptakan keadaan semuanya. Keadaan kasih sayang, keadaan perang, keadaan resah, keadaan tenang, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Huwallazi adhaka wa abka, dialah Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa. Dia pula Allah yang menjadikan orang itu menangis. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah berkuasa dalam suasana-suasana gembira, orang menjadi susah. Dalam suasana-suasana susah, orang menjadi gembira. Allah berkuasa. Gembira dijadikan susah, susah dijadikan gembira. Allah berkuasa menjadikan anak itu asbab untuk kegembiraan. Bisa juga Allah menjadikan anak itu asbab untuk kesusahan kita. Allah SWT berkuasa menjadikan harta itu menjadi asbab ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Begitu juga Allah berkuasa menjadikan harta benda ini menjadikan kita resah, kita susah, kita celaka, kita sedih. Allah SWT berkuasa menjadikan harta benda ini menjadi asbab kerukunan, kesatuan. Begitu juga Allah berkuasa menjadikan yang sebaliknya. Dengan datangnya harta, terjadi perpecahan, permusuhan, saling iri mengiri.
sehingga dunia menjadi begitu ribut karena harta benda. Nah, oleh karena Ta'ala, Allah berkuasa menjadikan sehat itu asbab kebahagiaan. Tapi juga Allah berkuasa menjadikan sehat itu asbab kesusahan. Karena sehat, semuanya sehat, perutnya sehat, badannya sehat, maka justru dia susah ingin makan ini, ingin makan itu, ingin makan ini, makan itu, kebingungan makan. Sehingga dia jadi susah hidupnya. Allah SWT berkuasa menjadikan kesehatan di asbab ketentraman. Juga Allah berkuasa. Allah SWT berkuasa menjadikan kemiskinan itu penderitaan. Tapi juga Allah berkuasa menjadikan kemiskinan itu menjadi kebahagiaan. Justru orang miskin, tapi malah bahagia. Maka seorang raja pagi-pagi telah membuka jendela istananya. Dia melihat kebun-kebun yang ada di sekitar istana. Dia semalam suntuk gak bisa tidur karena memikirkan negara. Maka dia melihat tukang kebun di istana dia kerja sampai berkeringat. Kemudian dia mengeluarkan nasi bungkus. Maka dimakan, hampir bungkusnya pun dimakan. Maka raja tadi heran. Ternyata tukang kebun saya itu lebih bahagia dari saya. Jadi sunnah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membahagiakan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menyusahkan juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Asbab-asbab ini hanyalah asbab. Bisa jadi begitu, bisa jadi begini. Ada orang yang bahagia karena jabatannya. Tapi juga ada orang yang susah, sangat susah, sedih gara-gara jabatannya. Jadi senamalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ini kita fahami dengan otak kita. Kita tanamkan dalam hati kita. Dan kita ucapkan dengan lesan kita. Bahwa hakikatnya yang menentukan segalanya hanyalah Allah. Yang memuliakan, yang menghinakan, yang menyusahkan, yang menggembirakan, yang menyelamatkan, yang mencelakakan, yang menaikkan, yang menurunkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim dulu tidak minta anak semulaikan. Tapi minta anak yang menggembirakan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Istri yang menggembirakan, anak yang menggembirakan. Karena orang-orang iman ini tahu, bukan kalau ada istri itu mesti gembira juga tidak. Bukan kalau ada anak itu gembira ya tidak. Tidak. Ya. Maka kalau doa itu jangan minta istri. Minta istri yang menggembirakan. Ya. Jangan minta anak. Anak yang menggembirakan. Ada orang itu datang sama saya. Saya ini mungkin dulu keliru doa Pak Kiai. Kenapa? Saya itu tidak punya anak laki-laki. Saya sudah doa sampai lama, anaknya perempuan aja. Saking sumpek saya itu, ya Allah kasihlah anak saya anak laki-laki. Walaupun nakal sih enggak apa-apa, katanya. Saking sumpek saya itu. Akhirnya betul dikasih anak laki-laki Pak Kiai. Dan nakalnya itu setengah matek, ya. Dan sekarang ini saya tiap hari doa semoga dimatikan aja itu anak itu. Ya. Nanti kalau mati kamu susah lagi katanya. Pokoknya minta supaya hatinya dikasih jalan keluar oleh Allah gitu aja. Belum tentu kalau dia mati kamu gembira juga belum tentu. Mungkin dia mati juga kamu tambah susah lagi nanti. Ya.
Maka sunnah mulaikan Allah Ta'ala keyakinan hanya kepada Allah. Jangan kita ini suka melamun. Kalau saya kaya begitu, masya Allah, punya mobil, bisa takaza kemana-mana. Saya kalau kaya istiqomah, negeri jauh juga siap. Nah itu yang kaya-kaya nyatanya enggak siap gitu. Apa kamu mau jadi seperti itu juga? Minta istiqomah gitu aja, jangan minta kaya. Nanti khawatir jadi kaya malah ngeluyur terus nanti. Minta pertolongan Allah, minta hidayah Allah, minta diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan. Begitu saja. Kalau menurut Allah SWT yang baik dikayakan, semoga dikayakan. Kalau itu tidak baik, semoga Allah kasih yang terbaik. Disemulaikan Allah SWT, ada orang itu istrinya mati, semulaikan. Maka dia datang kepada Nabi yang ada pada zamannya, ini zaman Bani Israel. Ya Nabi Allah, doakan supaya istri saya ini dihidupkan kembali oleh Allah. Kamu jangan seperti itu. Kamu menyerah saja kepada apa yang ditakdir oleh Allah untuk kamu. Saya betul-betul tidak kuat ya Nabi Allah ditinggal istri ini. Pokoknya doakan supaya istri saya itu hidup lagi. Nanti kamu enggak menyesal. Tidak menyesal. Maka didoain sama Nabi tadi, ya Allah hidupkan kembali istrinya. Akhirnya hidup lagi dengan doanya Nabi, doanya Nabi. Maka dia gembira, masya Allah. Dia ngomong-ngomong, bercumbu rayu dengan istrinya. Di tengah-tengah dia cumbu rayu dengan istrinya, ada pemuda ganteng lewat. Istrinya ngelirik pemuda itu, wah lebih ganteng dari suami saya. Langsung ditinggalkan suaminya ikut pemuda yang baru tadi itu. Maka suaminya berteriak-teriak, kamu kemana? Saya mau ikut itu. Kamu itu istri saya. Alah, istri-istri apa? Pokoknya saya mau ikut dia. Kurang ajar, baik mati sebetulnya kamu ini. Tapi enggak mati-mati kadang hidup. Jadi semulaikan kita tidak tahu, maksudnya ini cerita ini kita ini tidak tahu kebaikan itu di mana, itu kita tidak tahu. Maka semulaikan Allah Ta'ala yang kita pikir itu bagaimana kita ini diridhai oleh Allah, bisa mengamalkan agama Allah, sudah itu saja. Enggak usah kok kayak ngelamun, nah gitu. Karena itu adalah tipuan dari syaitan. Nanti kalau saya sudah begini, bisa begini. Sudah begini, bisa begini. Kalau sudah pensiun, nanti saya 4 bulan. Nanti kalau sudah begini, saya akan begini. Itu pikiran-pikiran yang menipu kita. Ya Allah, tolonglah aku, berikanlah taufik kepada aku. Tolonglah aku, berikanlah hidayah kepada aku. Tuntunlah aku, ya Allah, untuk menuju ridhamu, menuju kebaikan dunia dan akhirat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, senantiasa kita bicara keagungan Allah SWT. Hakikatnya yang menentukan segalanya hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa hanya yang menciptakan raja-raja itu, Allah SWT. Rakyat tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan rakyat itu, Allah SWT. Namulaikan Allah SWT, suasana-suasana tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah yang menciptakan suasana-suasana itu. Ya ini karena situasi dan kondisi. Iya, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah. Jadi jangan ikut situasi, jangan ikut kondisi. Ikutlah yang menentukan situasi, menentukan kondisi.
Terus bicara keagungan Allah sampai tertanam dalam pikir, tertanam dalam hati, menjadi kebiasaan dalam lisan, la ilaha illallah. Lisannya selalu mengucapkan, pikirannya selalu usaha memahami, hatinya merasakan. Lisannya mengucapkan, pikirnya memahami, hatinya merasakan bahwa seluruh makhluk itu pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam dalam hati, difahami dengan otak, dimulai dengan senantiasa dibicarakan dengan lisan, maka akhirnya orang itu pikirnya siang dan malam, bagaimana saya taat kepada Allah, bagaimana saya ditolong oleh Allah, itu aja. Bagaimana saya diridhoi oleh Allah, bagaimana saya ditolong oleh Allah. Pikirannya hanya untuk taat kepada Allah saja. Kalau di sawah yang dipikirkan bukan bagaimana dapat hasil sawah. Yang dipikirkan pertama, bagaimana taat kepada Allah di sawah. Karena ini sawah ini milik Allah, saya hamba Allah. Kalau saya taat kepada Allah, selamat saya. Kalau saya tidak taat, saya nanti bahaya. Adapun hasil sawahnya itu ada hasilnya, tidak ada hasilnya. Itu sudah ditulis oleh Allah di perut ibu kamu dulu, hasilnya berapa. Rizki itu sudah ditulis oleh Allah. Jangan mentarget-target rizki, enggak ada gunanya. Yang kamu targetkan bagaimana kita taat pada Allah. Enggak usah ditarget ekonomi itu, enggak usah ditarget. Tapi yang ditarget itu bagaimana taat kepada Allah dalam urusan ekonomi kita. Targetnya taat kepada Allah dalam jual beli kita. Targetnya taat kepada Allah urusan pertanian kita. Ya kalau begitu yang kita pikirkan, justru nanti Allah akan memberkati kehidupan kita ini. Ekonominya jadi barokah. Tapi kalau yang ditarget itu labanya, hasilnya, materinya, tidak, yang ditargetkan bukan taat kepada Allah, akhirnya celaka kita. Kita akan berani makan yang haram, berani bikin riba. Kalau saya nanti utang-piutang dengan riba, maka hasilnya begini, 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 begini. Maka uangnya dititipkan di bank, didepositukan di bank. Sudah dipikir, dihitung. Dihitung. Nanti kalau 1 juta, 1 tahun saya dapat 2 juta. Masya Allah. Sudah dihitung. Ngerti-ngerti banknya bangkrut, 2 juta hilang semua. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Karena ini apa? Yang ditargetkan itu uangnya, bukan yang ditargetkan agamanya. Namulaikan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bisa mendatangkan bahaya dari segala arah, bisa juga mendatangkan manfaat dari segala arah. Ada orang itu gajinya 1 juta. Ada gajinya 10 juta. Tapi yang 1 juta ini barokah. Sehingga untuk makan cukup, untuk keluarga cukup, untuk anak-anaknya cukup. Yang 10 juta ini tidak barokah. Begitu uangnya datang, istrinya rewel minta belanja, anaknya rewel minta mainan, ya. Yang satu kena narkoba, yang satu jadi maling, ya. Setelah uang masuk di saku, tahu-tahu ingin ngeluyur lagi,
semrawut, sehingga rumah itu semrawut. Kelihatannya uangnya 10 juta. Tapi ternyata 10 juta tadi bukan menyelesaikan masalah. Tambah semrawut semua. Anaknya semrawut, istrinya semrawut, dia sendiri juga semrawut. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini, kalau orang itu mentargetkan materi, jadinya kayak begitu. Yang kita targetkan itu taat kepada Allah. Yang penting saya taat kepada Allah dalam segala urusan saya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Sudah gitu aja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, maknanya itu taat, menjauhi larangan, Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah memberikan rizki kepada dia dari tempat-tempat yang dia tidak sangka-sangka. Namulaikan Allah Ta'ala, bagaimana supaya kita taat kalau kita ini tahu bahwa kita ini butuh kepada Allah, hajat kepada Allah, 24 jam kita perlu pertolongan Allah. Ya kita ini akan taat sama Allah. Tapi kalau kita ini bisa merasa hidup sendiri, bisa mati sendiri, dunia saya sendiri, sawah saya sendiri, rumah saya sendiri, ini uang-uang saya sendiri, ya kita enggak akan bisa taat. Taat itu perasaan kita itu menyulitkan sekali. Taat kepada Allah itu merugikan, menyulitkan kehidupan saya ini. Tapi kalau kita ini punya kepahaman, saya ini tiap nafas perlu bantuan Allah, perlu pertolongan Allah. Setiap detik saya ini perlu pertolongan Allah dalam segala urusan saya. Istri saya yang saya cintai itu kalau tidak ditolong oleh Allah, dia akan berkhianat, hilang ke Singapura dia nanti. Dicari enggak ketemu, jadi apa sana? Masih jadi manusia atau jadi kucing, enggak tahu. Anak saya yang saya sayang ini kalau enggak ditolong oleh Allah, nanti akan jadi begajul anak saya ini. Bahkan diri saya ini kalau tidak ditolong oleh Allah SWT akan mampus, akan hancur. Maka saya ini berhajat kepada Allah 24 jam tiap detik, tiap menit dalam segala urusan. Sawah saya kalau tidak ditolong oleh Allah enggak akan panen. Kalaupun panen hasilnya enggak barokah, jadi masalah. Pabrik saya kalau enggak ditolong oleh Allah enggak akan berhasil. Kalaupun mendatangkan hasil akan menjadi semrawut dalam kehidupan saya. Nah, kalau orang itu punya kefahaman begitu, akhirnya yang dipikir pertama bagaimana taat pada Allah. Datang ke rumah, bagaimana saya taat kepada Allah di rumah saya ini. Bagaimana saya taat kepada Allah di sawah. Bagaimana saya taat kepada Allah 24 jam. Supaya malam ini saya bisa selamat, saya harus taat kepada Allah malam ini. Supaya siang ini tak saya selamat, maka saya harus taat kepada Allah siang ini. Maka semakin kalau orang itu pikirannya taat kepada Allah, taat kepada Allah, nah akhirnya kehidupannya jadi kehidupan takwa, akhirnya barokah datang dari segala arah. Kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia, seperti kehidupan para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Jadi ini dimulai dengan senantiasa bicara tadi itu semula kan. Bicara keagungan Allah. Saya ini hamba Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah. Saya perlu pertolongan Allah setiap waktu, setiap saat, setiap urusan saya perlu dengan Allah. Kamu mau pergi mana, Kang? Saya ada perlu dengan Pak Siman. Keliru. Saya punya perlu dengan Allah. Kemudian Pak Siman. Pertama itu Allah. Yang menggerakkan Pak Siman itu Allah. Pak Simon juga yang menggerakkan Allah. Hajat kita ini kepada Allah. Saya punya perlu dengan keluarga. Keliru kamu. Perlu dengan Allah. Baru dengan keluarga. Saya perlu dengan beras, tidak perlu dengan Allah yang menciptakan beras, baru beras.
Ya, saya ini ya namanya manusia. Ya perlu makan kok, Pak. Suruh ke masjid saja. Keliru-keliru kamu itu. Perlu dengan Allah yang menciptakan makanan begitu loh. Ya. Kalau kamu sudah bilang perlu makan itu namanya lupa kepada Allah kamu itu. Ya. Nanti dapat makanan lupa kepada Allah. Masya Allah. Dapat nasi satu piring. Tapi kalau nanti dapat murka kepada Allah. Masya Allah. Jadi apa kamu nanti? Ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Hajat kita itu hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Ya. Makhluk itu hanya asbab. Makhluk itu juga makhluk Allah. Sawah makhluk Allah, istri makhluk Allah, anak makhluk Allah, saya makhluk Allah, presiden makhluk Allah, menteri makhluk Allah, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Nah, kalau orang sudah paham begini ini, di mana saja ingat pada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, mengingati Allah. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan kemudian senantiasa kita ini bicara mengenai pimpinan kita, junjungan kita, yang telah diutus oleh Allah untuk menuntun kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah, menuju kemuliaan yang kekal abadi, keselamatan yang kekal abadi, yaitu yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Senantiasa kita bicarakan, kita ini hidup ini punya pimpinan. Umat Islam tuh hari ini perlu pimpinan. Sudah punya pimpinan kok perlu pimpinan, bagaimana tuh kamu itu? Ya. Sudah dikasih pimpinan oleh Allah kok cari pimpinan lagi, itu gimana kamu itu? Kita ini sudah dikasih pimpinan itu sudah tuntas, enggak perlu cari pimpinan lagi. Yang milih Allah SWT sendiri, yaitu yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, yang diutus oleh Allah rahmat bagi seluruh alam, barokah untuk seluruh alam. Sehingga semulaikan Allah Ta'ala kita ini mencintai baginda Nabi, mengikuti kehidupan Nabi, mencintai ilmu-ilmunya Nabi, mencintai orang-orang yang membawa ilmunya para Nabi, membawa ilmunya Rasulullah SAW, itu para sahabat, para imam-imam, para ulama-ulama. Jadi semulaikan Allah SWT, sehingga kebahagiaan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita hanya satu saja. Mengikuti Rasulullah SAW. Karena inilah manusia terbaik. Maka darahnya Rasulullah itu darah terbaik. Tulangnya Rasulullah tulang terbaik. Kulitnya Rasulullah kulit terbaik. Rambutnya Rasulullah rambut terbaik. Hatinya Rasulullah hati yang terbaik, otaknya Rasulullah otak yang terbaik, pakaiannya Rasulullah itulah pakaian yang terbaik, kebiasaan Rasulullah itulah kebiasaan yang terbaik, perjuangan Rasulullah SAW itulah perjuangan yang terbaik. Ditanamkan betul dalam hati, sehingga timbul kecintaan kepada Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada ayah kita, ibu kita, anak kita. Itu anak kita yang masih umur 3 tahun itu ditalqin, diajari. Nak, siapa manusia yang paling kamu cintai? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan mulai kecil, tanamkan. Wong sing paling disenengi sinten? Kanjeng Nabi. Cah cilik-cilik diajarin. Ditanamkan betul.
saya itu hamba Allah, saya itu umat Rasulullah SAW. Ini ditanamkan mulai kecil, bahkan mulai bayi lahir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai bayi lahir, hayya 'alas shalah, diajak hubungan kepada Allah dengan sholat. Ini nanti apa kita bicarakan hari-hari. Sehingga dunia ini jadi jelas, kita ini yang diikuti itu enggak bingung. Kalau yang diikuti Rasulullah SAW, maka kita ini enggak akan jadi bingung. Tapi kalau kita mencari pimpinan yang selain Rasulullah SAW, pasti kita ini akan bingung. Karena tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman melebihi Rasulullah SAW. Maka Bani Israel itu semulaikan Allah Ta'ala, Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Musa itu mengajak Bani Israel untuk hijrah ke Palestina, yang asalnya mereka di Mesir, diajak hijrah ke Palestina. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, tapi Bani Israel itu enggak mau semuanya. Mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Di Palestina itu ada orang yang galak-galak. Kami tidak berani masuk ke sana. Tetapi kalau orang yang galak-galak di Palestina itu sudah enggak ada, ya insyaallah siap kita. Ini wataknya Bani Israel. Pokoknya siap taat, asalkan tidak ada risiko. Tapi kalau ada risiko, nanti dulu. Ini sifatnya Bani Israel. Agomo niku nggih. Sae-sae mawon wong agomo. Tapi nek sing eneng risikone sing rada abot-abot niku nggih mengke mawon. Niku Bani Israel, ngene. Niku Bani Israel. Ya sampeyan niku Bani Israel napa senes, Pak? Senes dong nggih. Nggih, senes. Jelas sama-sama wong Jawa duduk Bani Israel banyak ini gitu. Tapi sok-sok niku rada niru-niru sithik ngoten. Lah niku sing gawat ta niku gitu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Bani Israel pindah ke Palestina. Tapi mereka tidak mau. Ditarhib sama Bani Israel yang imannya masih kuat, ditarhib. Kamu masuk saja, ini perintahnya Rasulullah, ini masuk saja. Nanti kalau kamu masuk sana mengikuti Rasulullah SAW, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi mereka enggak mempan, ditarhib-tarhib enggak mempan. Karena sudah tertanam rasa takut pada makhluk itu sudah tertanam. Ditarhib sampai yang narhib itu kesel ya, sudah enggak mempan. Pokoknya enggak mau. Targib lagi. Akhirnya jawabannya itu, masya Allah, nyelekit. Mun jenengan berangkat ya mbak mawon. Ini Bani Israel malaikat. Ya. Ditaskil, ditargib, disemangatkan. Jawabannya terakhir, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau, hei Musa, bersama Tuhan kamu. Berjuanglah kamu bersama Tuhan kamu. Kami duduk saja di sini. Jadi ini Gusti Allah kan moho kuat, moho kuasa. Mbon sampean berangkat. Ditulung Gusti Allah, kula tak lungguh mawon teng mriki. Dititaskil genten askil, ya kan. Ini Bani Israel malaikat. Maka mengolehkan Allah Ta'ala, akhirnya Allah murka kepada Bani Israel.
Apa murkanya Allah yang datang? Bani Israel yang dibikin bingung oleh Allah. Mereka masuk di satu lembah, di satu apa itu padang pasir. Mereka itu puter aja di situ, enggak bisa keluar mereka. Pagi berjalan, perasaannya mau meninggalkan tempat itu. Sore nanti tahu-tahu sudah sampai ke tempat pertama lagi. Loh, kok sampai ke sini lagi? Jalan lagi. Nanti sore sampai ke situ lagi. Loh, kok ke sini lagi? Bingung aja. 40 tahun. Bingungnya itu 40 tahun. Enggak ketemu jalan. Sampai Nabi Musa AS wafat. Akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Yusha datang kepada mereka. Mereka sudah capek betul kebingungan 40 tahun. Maka mereka katakan, hai Nabi Allah, hai Nabi Yusha, kita sudah kebingungan di sini 40 tahun. Terus bagaimana jalan keluarnya? Maka Nabi Yusa AS bertanya, lah kamu dulu kok bingung itu kenapa toh? Ya dulu itu disuruh Nabi Musa pergi ke Palestina, kita gak mau, akhirnya dihukum bingung di sini. Ya jawabannya sudah jelas toh kalau begitu. Jelas bagaimana? Lah kalau kamu ingin tidak bingung, ikutilah perintah Nabi Musa yang 40 tahun yang lalu itu. Kamu sekarang berangkat ke Palestina. Nanti kalau perintah Nabi Musa yang dulu itu kamu kerjakan, nanti kan hilang bingungnya. Wong kamu itu bingung itu sebab menentang Nabi Musa. Oh begitu, iya. Bismillah, pokoknya ikut Nabi Musa lagi. Berangkat ke Palestina. Baru niat saja sudah belak. Oh ini toh jalannya. Belak langsung sampai ke Palestina. Dalam satu hari saja orang-orang galak di Palestina itu sudah lari semua. Sehingga Palestina dikuasai sama Bani Israel. Dan nasib umat Islam sekarang itu begitu itu soalnya. Ini ahli politik, ahli ini, ahli pendidikan, ahli semua bikin rancangan. Menurut saya supaya umat Islam itu maju harus begini, harus begini, harus begini. Orang politik juga begitu, supaya umat Islam ini maju, bersatu, harus begini, begini. Pokoknya setiap orang-orang ahli itu ngomong masing-masing. Tapi ternyata setelah banyak orang ngomong, tambah banyak orang bingung juga. Nyatanya umat Islam tambah hari tambah loyo di mana-mana. Tambah porak-poranda di mana-mana. Bukan penyelesaian masalah. Sebetulnya kebingungan umat Islam saat ini, kelemahan umat salasa Islam saat ini, kocar kacirnya umat Islam saat ini, karena telah meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Cuman itu aja. Bukan karena hal yang lain. Di Uhud dimulaikan Allah SWT, itu umat Islam itu hanya meninggalkan satu sunnah nabi saja. Langsung datang musibah-musibah di Uhud. Nah sekarang ini umat Islam kok satu sunnah. Berapa ribu sunnah ditinggalkan mereka? Berapa ribu sunnah ditinggalkan? Umat Islam hari ini sudah gak ngerti itu sunnah Nabi itu sudah gak ngerti. Kebanyakannya itu. Pokoknya yang penting hidup, jalan ya sudah gitu aja. Maka musibah-musibah bertubi-tubi dari segala arah. Maka jalan keluarnya bagaimana? Kembali lagi kepada sunnah Nabi yang dulu. Maka ini ada sahabat-sahabat datang ke Mesir mulai kan. Datang ke Mesir. Maka dijamu oleh Raja Mesir. Mekaukes. Rajanya masih Nasrani waktu itu. Digelar permadani yang bagus, makanan-makanan yang bagus. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ada ketika makan itu ada makanan yang terteter,
Maka sunnah Nabi kalau ada makanan tercecer itu diambil, dibersihkan, terus dimakan. Maka sahabat tadi juga sudah, memang sunnah Nabi begitu kok, ada makanan tercecer diambil, dibersihkan, dimakan. Maka sebagian orang Mesir yang baru masuk Islam itu lirik, ya, ngalu dong, ya, masa di istana raja makanan jatuh diambilin dibersihin, wah ini menghinakan umat Islam nih. Maka sahabat tadi ganti melotot sama orang Mesir yang mu'alaf tadi itu semalekan. Atruku sunnata habibi li ajli haula ilhamqa, katanya dia. Apakah aku akan meninggalkan sunnah kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara orang-orang goblok-goblok ini semua? Masa gara-gara orang goblok-goblok ini saya tinggalkan sunnah nabiku? Masya Allah, ini sahabat tuh kayak begitu sebenarnya kan. Ini sekarang umat Islam, orang-orang makan berdiri, ikut berdiri. Nanti makan sambil jalan, ikut berjalan, makan jalan. Ada istilahnya sekarang makan jalan. Ada makan berdiri. Makan apa lagi nanti? Ada makan jungkir juga ikut jungkir nanti orang Islam. Jadi tiru-tiru orang mana yang usumnya, yaitu tiru-tiru. Usumnya begini ikut begini, usumnya begitu ikut begitu. Padahal kita sudah dikasih contoh ya, sebaik-baiknya contoh, yaitu yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Ini makanan, bukan makanan ini. Ini rizki dari Allah, pemberian Allah. Kalau ada yang berteteran saya tidak ambil, ini berarti tidak tawaduk kepada Allah, tidak mengagungkan nikmat Allah. Saya ini hamba Allah. Bagi orang yang merasa sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kak duduk makan di bawah, pakai sunnah Nabi, pakai doa, masya Allah, nikmat ya kan. Sehingga setelah makan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita makan cara sunnah, habis makan, doa-doa diampuni, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ini bukan sekedar makan, ini ibadah jadinya. Jadi assalamualaikum Allah subhanahu wa ta'ala, hidupkan sunnah Nabi dalam seluruh kehidupan kita. Dimulai dari makan secara sunnah, minum secara sunnah, tidur secara sunnah. Karena sunnah-sunnah ini kalau dikerjakan, maka mendatangkan kecintaan Allah kepada kita dan ampunan Allah kepada kita. Nanti ditingkatkan sampai yang lebih rumit lagi. Sunnah Nabi dalam jual beli, sunnah Nabi di dalam utang piutang, sunnah Nabi di dalam pertanian, sunnah Nabi di dalam perkawinan. Kita ingin perkawinan yang sunnah, perkawinan yang sunnah, perdagangan yang sunnah, sehingga jadi barokah. Saya itu punya teman yang di Jakarta, anaknya sekolah di Australia, terus dapat jodoh di sana, cari-cari sendiri. Ini kalau istilah orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, kalau istilah cari jodoh sendiri itu sudah sangat jelek. Kalau sekarang ini sudah tidak begitu jelek, pinter-pinter golek dhewe. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala, maka bikin perkawinan itu luar biasa. Walimahnya itu 7 hari 7 malam. Masyaallah. Entah habis berapa miliar itu. Baru setelah walimah 7 hari, aneh yang terjadi itu semalekan. Keduanya itu pergi ke kehakiman minta cerai. Kan ya aneh semalekan ini. Ini namanya tidak barokah itu kayak begini ini semalekan. Bukan dengan perkawinan yang mewah-mewah itu terus menjadi keluarga bahagia, tidak.
Tapi kalau ikut sunnah, lah itulah jadi bahagia. Nah, mulai kan Allah SWT ada setan itu bilang, ya, kalau mau kawin itu harus berkenalan dulu, akrab dulu, tahu sifatnya masing-masing, ya, maka baru kawin. Nah, itulah kawinnya binatang. Ya, nah, mulai kan Allah SWT dalam agama tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau mau kawin, istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Musyawarah. Dengan orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang dipentingkan agamanya. Jangan yang dipentingkan yang lain-lainnya. Nah, insya Allah perkawinan itu jadi barokah, jadi kebaikan. Berkenalan boleh, tapi sekali saja. Ketika khidbah. Ketika khidbah, ketika lamaran. Dan itu tidak boleh sendirian. Kalau sendirian itu enggak boleh. Maka ada walinya, ada mahramnya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang laki-laki bicara dengan perempuan. Padahal cuma bicara saja. Maka Abu Hurairah itu marah-marah. Kayak sudah kawin ngundang Abu Hurairah saja kamu. Kamu sudah dikawinkan sama Abu Hurairah apa bagaimana? Katanya Abu Hurairah waktu itu sebagai gubernur di Madinah. Kalau Abu Hurairah hidup zaman sekarang bagaimana sebenarnya, kan marah terus tiap hari nantinya. Jadi ada laki-laki bicara dengan perempuan harus ditegur. Kamu sudah dikawinkan sama Abu Hurairah, katanya Abu Hurairah. Subhanallah. Maka kehidupan Islami itu laki-laki perempuan itu ada malu, ada hijab. Ini dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari sunnah Nabi. Dan ini yang sekarang dirindukan. Dirindukan sama orang-orang yang sudah tidak beragama ini. Orang-orang Eropa. Masya Allah, orang-orang Eropa itu semula kan yang kerja di pesawat terbang. Itu ketemu jamaah masturot. Maka dia tanya, loh kamu itu kalau wanita-wanita Islam itu bagaimana kerjanya? Oh, kerja kami menghidupkan amal di rumah, katanya. Terus makannya minuman bagaimana? Loh itu urusan suami. Perempuan itu urusannya mendidik anak, bagaimana jadi anak yang baik. Urusan makanan itu kewajibannya seorang suami. Maka orang kafir yang kerja di pesawat terbang tadi terheran-heran. Masya Allah. Perempuan Islam itu kayak raja ya. Tinggal makan, duduk di rumah, suami yang carikan. Kalau kami ini orang-orang Eropa, seperti Buddha katanya. Kita ini suruh mengandung anak, suruh nyusui anak. Cari uang sendiri. Setelah itu suaminya cari yang lain. Persis budak kita ini katanya. Kalau perempuan Islam ini seperti ratu katanya. Tapi ada ratu yang pulungnya itu kecopot juga ada. Sehingga dia akhirnya ingin jadi budak. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Maka kehidupan Islam yang sebenarnya itu sebetulnya indah mereka. Tapi setan itu ingin merusak kita. Ingin merusak wanita-wanita kita. Emansipasi wanita. Wanita ikut berperan dalam pembangunan. Kelihatannya hebat sekali ini mereka. Padahal kalau dipikir-pikir, berperan dalam pengerusakan, bukan dalam pembangunan.
Jadi kalau wanita-wanita itu sudah banyak keluar rumah, banyak keluar rumah, banyak keluar rumah, akhirnya anak-anak tidak terdidik. Akhirnya yang timbul itu di mana-mana seluruh dunia anak-anak nakal. Ini di antara sebabnya karena wanita terlalu banyak keluar rumah. Mungkin anak-anak nakal. Ibunya keluar, anaknya keluar, suaminya keluar, keluar kabeh. Sudah enggak ada aturan jadinya. Tetapi dalam sunnah Nabi ini tidak. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita duduk di rumah, Masya Allah. Hidupkan amalan di rumah. Seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu amalan di rumah. Akhirnya semuanya kan rizkinya datang sendiri. Begitu juga kalau wanita itu banyak di rumah buat amalan, mendidik anak-anaknya, jadi anak-anak yang soleh, maka nanti suaminya yang kerja di luar itu diberkati oleh Allah. Mudah. Ini diantara kehidupan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Insyaallah kita niat melakukan. Wanita itu boleh kerja juga boleh, tapi usahakan kerja yang di rumah. Ya kan? Kalau tidak darurat, sangat darurat itu jangan. Ya. Karena ini apa yang jadi korban nanti anak-anak kita. Kan? Korban anak-anak kita. Nah, orang itu kalau sudah anak itu tidak terurus bagaimana? Maka akan timbul generasi yang rusak. Maka dulu para dalam zaman sahabat mengulaikan Allah Ta'ala, tidak ada sekolahan, tidak ada madrasah, ya kan? Tidak ada universitas. Tapi yang aneh, banyak ulama, banyak orang soleh. Kenapa mengulaikan Allah Ta'ala, suami-suaminya belajar di masjid-masjid dengan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang tua-tua. Kemudian suaminya ini mengajarkan apa yang dia terima dari masjid kepada istri-istrinya di rumah. Kemudian istrinya mendidik anak-anaknya. Maka dari rumah-rumah itu muncul pejuang-pejuang. Muncul wali-wali Allah. Ya kan? Dari rumah-rumah tadi itu. Karena rumah hidup amal. Maka ini yang kita pikirkan. InsyaAllah malaikat. Jadi rumah bukan hanya sekedar tempat tidur, tempat makan, tempat istirahat, rumah untuk pendidikan anak-anak kita. Rumah untuk ibadah. Rumah untuk memikirkan agama. Ini yang kita pikirkan sekarang. Ini model kehidupan sunnah. Jangan kita ikut-ikutan kehidupannya orang-orang yang tidak beriman. Kehidupannya orang tidak beriman itu kata Maulana Umar seperti penyakit gatal. Gudik, nanti gudik sampean. Gudik itu pertama kali itu malah enak dikukuri gitu, garuk-garuk malah enak rasanya. Gitu. Tapi kalau terus-terus-terus lama-lama busuk mampus nanti. Gitu. Kalau nggak cepat-cepat diobati, begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam masyarakat, pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi dalam masyarakat, awal-awalnya itu seperti malah bikin hidup lebih hidup. Kelihatannya malah mencerahkan kehidupan ini pada awal-awalnya. Tapi itu penyakit gatel. Ya. Lama-lama buosok semuanya. Itulah kehidupan. Karena penyakit-penyakit rohani ini pertama kali itu seperti gak ada masalah. Tapi lama-lama kebingungan. Ya. Mencari orang soleh, bingung lagi. Mau cari istri solehah, bingung lagi. Lah kamu sendiri sudah rusak wanita-wanita. Bagaimana kamu mau cari wanita yang solehah, kamu yang sudah kamu rusak semua? Maka wanita pun berdoa, minta suami yang soleh. Bagaimana ada suami soleh sekarang ini? Wong laki-laki sudah kamu rusak semua dengan dandan-dandanan kamu itu. Iya enggak? Coba semalekan.
Maka sekarang ini tobat bareng-bareng umat Islam ini semuanya. Kembali hidupkan taklim di rumah, Masya Allah, hidupkan taklim di masjid, suasana sunnah di rumah, suasana sunnah di masjid kita hidupkan. Siapkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk belajar amal sunnah, menyebarkan amal sunnah. Maka semulaikan wa ta'ala, kalau sunnah ini dihidupkan, maka akan jadi obat dari kerusakan-kerusakan yang sudah merajalela di seluruh dunia ini. Maka ternyata kehidupan sunnah itu kehidupan yang indah, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh dengan barokah. Maka amal-amal sunnah kita hidupkan. Insyaallah malaikat. Ya, sunnah itu banyak tuh malaikat. Sunnah Nabi atau maksudnya sunnah Nabi itu kehidupan Nabi itu banyak panjang ceritanya ini. Seluruh yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama yang jumlahnya beribu-ribu, berjuta-juta itu ya. Cerita sunnah Nabi itu sebetulnya. Yang namanya kitab fikih, yang namanya kitab usul fikih, yang namanya kitab apa saja. Itu sebetulnya ya hanya bercerita mengenai bagaimana kehidupan Nabi itu sebetulnya. Tetapi semula kan, kalau yang kita sudah tahu itu kita kerjakan sungguh-sungguh, Allah berjanji nanti itu yang kita tidak tahu itu jadi tahu. Kita sudah tahu, saya tahunya itu baru adab makan saja Pak, ya yes, itu diamalkan betul-betul. Baru adab tidur saja, iya itu diamalkan betul-betul. Nanti oleh Allah akan dikasih tahu yang lain. Kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, Allah akan kasih dia ilmu mengenai hal-hal yang dia belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu enggak diamalkan, dulu keluar 3 hari pakai adab semua, setelah 40 hari malah enggak pakai adab, wah ini, nanti lupa semua jadinya. Sedangkan kehidupan agama itu ya kehidupan sunnah itu. Bukan bicara-bicara saja itu bukan. Maka semulaikan kalau kehidupan sunnah yang kita sudah tahu kita jaga betul-betul secara bertahap-tahap. Maka semulaikan Allah Ta'ala nanti Allah akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sehingga akhirnya, مَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّهُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal nafil, amal-amal yang tidak fardu, terus dikerjakan. Maka akhirnya hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, matanya diberkati oleh Allah, telinganya diberkati oleh Allah, kehidupannya diberkati oleh Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala inista'azani la'u'izannah. Kalau dia doa kepada Allah, doanya diterima oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, akan dilindungi oleh Allah. InsyaAllah kita niat semalaikan. Jadi tiap hari itu sebagaimana kita ini berpikir, berapa uang yang saya dapatkan hari ini? Sekarang ditambah yang lebih penting lagi, berapa sunnah yang saya pelajari hari ini. Ini sekarang saya sudah dapat 1 sunnah, besok tambah lagi 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah, 5 sunnah. Akhirnya kehidupan kita ini 24 jam jadi kehidupan sunnah. InsyaAllah malaikat. Bagaimana sunnah pada waktu malam? Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tahajud, baca Quran, ini kehidupan sunnah waktu malam. Kesempatan ini malam nih Masya Allah, banyak rahmat-rahmat datang waktu malam secara langsung dari Allah SWT. Maka malam itu jangan banyak tidur, tapi banyak melek, tahajud, doa, baca Quran. InsyaAllah malaikat. Nabi itu Isra Mi'raj
pada waktu malam. Quran diturunkan pada waktu malam. Maka Subhanahu Taala, malam itu kesempatan bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, malam itu mah penting. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila. Jadi amal-amal malam, tahajud itu sangat penting, apalagi orang yang mau memperjuangkan agama. Karena orang itu memperjuangkan agama itu pada hakikatnya usaha menyelamatkan dirinya dan usaha menyelamatkan manusia dari api neraka. Dan di antara syarat untuk orang itu punya derajat bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang, itu kalau ahli tahajud. Ahli tahajud. Maka tahajud itu penting. Dan orang ahli tahajud ini, namanya ahli tahajud itu bagaimana? Pokoknya tiap malam tahajud. Bukan tahajud sekali, terus cuti satu bulan, tahajud lagi. Itu bukan orang ahli tahajud namanya. Orang yang pernah tahajud. Orang pernah tahajud. Tiap malam tahajud. Dan orang ahli tahajud ini termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita ini malaikat. Tetapi mau tiap malam tahajud itu ada permulaannya. Permulaannya adalah malam Jumat ini. Insyaallah malaikat. Jadi ini kita ini sudah datang ke sini. Ini jangan pikiran ini mau pulang kah, mau inilah. Ini sudah pikiran-pikirannya yang enggak benar ini sama malaikat. Ini malam ini mau menjadi ahli tahajud seterusnya sampai mati sehingga masuk surga tanpa hisab. Kita ini kalau dihisab itu sudah bahaya sama malaikat. Karena dosa kita ini enggak bisa dihitung sudah. Kita sendiri enggak bisa ngitung apalagi orang lain. Maka di antara cara untuk meringankan hisab ini adalah dengan tahajud ini. Tahajud malam, panjang-panjang, baca Quran. Ini sunnah malam, sunnah siang. Innalaka fin nahari sabahang tawila. Bergerak panjang-panjang. Panjang. 2,5 jam itu sudah panjang belum? Kan? Belum. Kamu kerja di rumah saya 2,5 jam aja Pak. Kelihatannya enggak usum begitu itu. Kamu kerja di saya 1 hari, biasanya begitu kan. Tapi kalau untuk dakwah 2,5 jam saja. Sekarang ini kamu saya angkat jadi pegawai negeri 4 bulan, wah orang enggak mau Pak. Saya manualnya 40 tahun. Tapi kalau untuk dakwah 4 bulan saja. Ya enggak semula kan. Kalau uang saya ingin yang banyak-banyak Pak. Tapi kalau dakwah yang penting dikit-dikit tapi istiqomah Pak. Itu pikiran seperti ini benar apa enggak semula kan? Ya setengah benar setengah tidak. Ini semula kan. Dan kita ini mau habis-habisan semangat ini kadang-kadang juga masih jadinya itu begini ini. Nah kalau sudah pikirannya itu cuma sedikit-sedikit saja, wes amblas nanti semalaikan. Maka kita ini bersungguh-sungguh semalaikan. Bukan kita hanya dakwah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dakwah dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Insyaallah semalaikan. Bukan hanya kita hanya ibadah, wa tabattal ilaihi tabtila. Ibadah yang sungguh-sungguh. Jungkung ibadah. Lah baru kalau kita punya pikiran begitu itu benar nanti. Karena kita di dunia ini cuma 60 tahun untuk persiapan hidup jutaan tahun, miliar tahun, triliun tahun, enggak ada habisnya. 60 tahun untuk persiapan triliun-triliun tahun. Bagaimana semua kan kalau kita ini tidak sungguh-sungguh itu ya
betul-betul rugi sebenarnya kan. Maka ada ulama itu sholat malam-malam suntuk sampai kakinya itu bengkak, sampai istrinya itu melihat itu nangis karena kasihan ini. Sholat gak henti-henti malam-malam suntuk, siang puasa lagi, masih amal ini lagi, amal itu lagi, masih dakwah lagi, masih ini lagi. Maka istrinya ini bilang, "Pak, mbok yo agak dalon-dalon to, Pak." Ya. Maka suaminya itu bilang, "Hai istriku, setelah ini akhirat, ya. Di akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua saja. Kalau enggak surga ya neraka, ya. Akan saya habiskan tenaga saya. Habis-habisan supaya nanti saya itu kesana itu di akhirat itu tidak menyesal. Pokoknya saya sudah habis-habisan kok masih ke neraka juga. Ya soalnya nasib enak ngono kuwi, nah gitu. Tapi yang paling saya susah ini kalau saya enggak habis-habisan terus sampai di sana itu saya menyesal. Waduh, biyen jatuhno tenanan yo gak ngene iki. Nah. Ini yang betul-betul saya enggak mau ini. Saya ingin habis-habisan supaya sana enggak akan menyesal, enggak akan menyalahkan diri saya sendiri, dan enggak ada orang yang menyalahkan saya. Ini ulama zaman dulu itu kayak begitu sebenarnya. Kalau kita ditarget, masya Allah, yes, dalon-dalon yang ngejo-ngejosen. Loh ini aku nek dalon-dalon terus nengkono aku rugi, ini gue tanggung jawab tak gue. Jomuni ngono kuwi, aku urung ngejos nek dibanding sahabat ngono, ya. Sakjane ngapa-apane ngejos iki dibanding wong sing turu ae ngono kuwi, ya. Ngrodo sregep sithik jare wis ngejos. Ngejos opo ngene. Mbok dipikir kaya Sayyidina Ali Zainal Abidin salat 1000 rakaat ben bengi. Lah nek wis ngono kuwi kenek diarani ngejos kenek, ya. Sholat patang rekaat ya. Ngejos ya. Apa ya. Ini mega uang buatan mikir akhirat jadi ini ngerti ya. Malah akhirat sidik nih rumah sana harus ngejos ya. Metu patang bulan nih rumah sana sowi gitu. Yang patang bulan ya. Nenek macul itu patang puluh tahun. Patang bulan ya kok ngejos. Nah, nek metu patang tahun ngono ya, ya musyawarah lah mungkin kengejosen. Iki lha nek patang wulan mosok kengejosen. Nggih mboten. Insyaallah, Bang, nggih. Niki kangge sinten? Kangge badan kita kiambak-kiambak to. Kangge badan kita kiambak-kiambak. Urusan saya sendiri ini, urusan saya sendiri. Nanti dikubur urusan yang diurus ya saya sendiri. Kalau ke surga ya yang akan menempati ya saya sendiri. Kalau dikawinkan bidadari ya saya sendiri akan merasakan. Kok sekarang saya kerja saya berikan sama orang lain? Tidak, ya saya sendiri. Karena ini urusan saya sendiri, akhirat-akhirat saya sendiri, maka saya harus berangkat sendiri. Walaupun orang tidak berangkat, saya akan berangkat sendiri. Bagaimana, Bapak? Nah ini baru benar kalau pikiran begini yang mulai kan. Tapi kalau orang-orang berangkat ya insya Allah saya berangkat. Tapi kalau orang tidak berangkat ya nanti dulu. Loh begitu dia tuh. Nah ini keliru ini semua kan. Kalau orang-orang tidak berangkat apa kamu tidak akan mati? Nah, kalau orang-orang tidak berangkat apa kamu tidak akan mau masuk surga? Kalau orang-orang tidak berangkat apa kamu tidak mau ikut Rasulullah? Loh. Kalau orang-orang tidak berangkat, apa kamu mau sabar di neraka? Loh, ya tidak kan? Maka orang berangkat, ya saya berangkat. Orang tidak berangkat, ya saya tetap berangkat. La takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kamu itu jadi orang ikut-ikutan. Kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang-orang berbuat buruk, saya akan berbuat buruk.
Tapi wattinu anfusakum, kokohkan hati kamu. Kalau orang berbuat baik, saya mesti berbuat baik juga. Kalau orang tidak mau berbuat baik, saya akan tetap berbuat baik juga. Insyaallah semolekan. Sekarang ini akhir zaman ya semolekan. Orang tidak mau berjuang, saya tetap berjuang. Kalau orang mau berjuang, alhamdulillah bareng-bareng kita berjuang. Karena sebentar lagi negeri akhirat akan tampak. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kita akan melihat surga, melihat neraka. Maka semolekan Allah Ta'ala, tinggalkan untuk sementara pikiran-pikiran yang lain. Bagaimana kita kokohkan hati kita, pikiran kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. InsyaAllah semolekan. Maka yang niat negeri jauh semolekan Allah Ta'ala, maka silakan berdiri ke sebelah barat. Monggo. Yang niat negeri jauh berdiri ke sebelah barat masjid. Monggo. Yang sudah pernah ke IPB ya. Maka supaya fikirnya itu meningkat, kita niat ke negeri jauh. Kemarin itu saya ikut musyawarah di Jidah itu semolekan. Orang-orang Mesir yang kerja-kerja di Jidah itu, itu mengirimkan jamaah ke Ghana, mengirimkan jamaah ke Bosnia, mengirimkan jamaah ke Masya Allah gitu. Jadi dari pabrik-pabrik itu mengirimkan jamaah dakwah. Sekarang orang-orang Indonesia di Jidah juga begitu. Dari pabrik gelas itu Masya Allah, sekarang mulai mengeluarkan jamaah ke IPB, kemarin satu jamaah, Masya Allah. Dari pabrik mengeluarkan jamaah. Memang ini, begitulah semolekan tanggung jawab kita. Kemudian yang ke IPB semolekan, monggo. Yang niat ke IPB, berdiri ke selatan, ke sebelah barat masjid, monggo. Si niat berdiri IPB, monggo. Semeneng, ya. Niat ke IPB 4 bulan kita niatkan, kita pikirkan, kita tata pekerjaan-pekerjaan kita insyaallah melekan. Monggo doa kepada Allah buat amalan. Sekarang melekan yang mau 4 bulan 40 hari dalam negeri cash. Nah, insyaallah jumeneng. Itulah monggo. Jadi 4 bulan 40 hari dalam negeri, tambah masa, sisa masa, monggo kidul mriko. Sebelah selatan, masjid sebelah selatan, monggo. Monggo. Sing badhe medal 4 bulan 40 hari dalam negeri. Masya Allah. Tambah masa, sisa masa. Monggo jumeneng, nggih. Wong-wong bodoh repot kali dunia ini, awak edw repot kali akhirate. Masya Allah. Kira-kira si untung bundi mangge, sama tinggal lima wan. Nes untuk dunia oke, ditinggal mati. Nes untuk akhirat oke, diparani. Jadi hasil wong golek dunia ini guna apa? Nes oleh oke, ditinggal nih. Ini wong akhirat niku nek oleh okeh diparani. Ini kan enak ya Bang. Nek oleh dunia okeh meninggal dunia, ya ta. Nek oleh akhirat okeh berangkat ning akhirat. Kira-kira penak pundi sampean? Nek pikir ya ambak gitu. Betul-betul suatu hal yang sangat menyedihkan. Setelah dapat banyak dunia ditinggalkan. Betul-betul sangat menggembirakan. Setelah bangunan akhiratnya jadi, berangkat ke akhirat. Sehingga mati itu tersenyum-senyum. Seneng, mati ini seneng. Mergo arep pindah neng bangunan baru. Maka ada seorang raja tanya pada seorang ulama,
Syekh, saya itu kok takut dengan mati itu, kenapa ya Syekh? Enggak suweneng dengan mati itu. Kalau saya lihat itu ulama-ulama, wali-wali itu kok doa malah pengen mati itu bagaimana? Kalau saya itu kok takut toh mati itu. Oh ya jelas toh. Karena kamu itu akhirat kamu, kamu hancurkan. Maka kamu pergi ke akhirat yang enggak seneng. Nah kalau kami ini sebaliknya, dunia kami, kami hancurkan, akhirat kami, kami bangun. Maka berangkat ke akhirat itu seweneng. Kalau kamu ingin berangkat ke akhirat dengan seneng, bangun akhirat kamu. Insya Allah bang ya. Bangun akhirat. Dan malih monggo. 4 bulan 40 hari monggo pak. Monggo. 4 bulan 40 hari. Mereka ngidul monggo pak. Monggo.